Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube saya, Trisuka Channel. Jadi sebelum saya ngebahas gimana cara bikin cover video, cover bikin lagu, kalian harus subscribe channel ini, karena di sini saya bakal ngebongkar rahasia alat apa aja yang saya pakai buat bikin cover lagu outdoor. Jadi kalian nggak perlu pakai komputer lagi buat ngedit segala macam, wah itu sangat ribet sekali. Karena saya bakal ngebahas dan aplikasi alat apa aja yang bisa dipakai buat alat satu ini, guys. Ini rahasia, bro. Ini rahasia. Nggak perlu diedit-edit lagi. Jadi sekali garap langsung jadi bisa upload, ya kan? Itu yang kalian inginkan. Yang kalian inginkan itu garap, upload, garap, upload, garap, upload tanpa diedit. Saya bakalan kenalin alatnya, namanya Roland Go Mixer. Ini sungguh praktis banget, sumpah. Oke, kalian harus loncengin, aktifkan lonceng buat video ini, karena di video selanjutnya saya bakalan ngebahas tentang alat-alat apa aja sih yang bisa dikombinasiin sama device ini. Oke, langsung aja kita lihat alatnya. Nggak bunyi. Tara, ini alatnya, guys. Oke. Ini alatnya kan simpel banget dan kecil dan praktis buat dibawa kemana-mana. Jadi kalian, kalau kalian udah pernah lihat coveran saya yang di luar, saya cuma pakai alat ini aja, guys. Cuman alat ini aja, nggak pakai yang lain. Terdapat 4 lubang jack buat alat-alat musiknya, oke? Dan salah satu kerjanya juga, alat ini simpelnya kenapa? Dia nggak perlu pakai baterai, jadi dia cuma mengandalkan baterai dari handphone kita. Kayak gini nih, guys, saya kasih tunjuk. Ini tempat nyolokin, ya. Ini mati. Suara saya jadi berubah, kan? Karena saya cabut. Jadi dia ketika mau dinyalain cuman pakai ini aja. Namanya kabel OTG. Oke, kita colokin. Oke, colokin dia langsung nyala. Tapi posisinya ini peak, dia kalau peak berarti suaranya terlalu keras. Tapi kalau buat saya nggak jadi masalah sih, karena kalau terlalu kecil, ya itulah pokoknya. Dan terus pengaturannya, dia di sini ada buat gitar, instrumen, gitar, microphone. Ini bisa dipakai buat keyboard atau piano. Terus di sini kita bisa ada ini tambahan lubang jack tambahan. Di sini ada dua lagi. Jadi kalau kalian ada drum elektrik, jadi semuanya udah elektrik semua lah, ya. Jadi harus pakai alat yang udah canggih lah intinya. Di sini bisa buat drum dan juga bisa buat bass. Di sini bisa buat microphone. Di sini buat microphone, kelihatan nggak? Sini buat microphone, di sini buat gitar, oke? Nah, simple banget kan, guys? Jadi kalau kalian mau bikin cover, tinggal bawa alat ini aja. Dan juga alat ini sangat simple dan praktis buat dibawa kemana-mana. Buat kalian yang suka bikin cover lagu, harganya ini 1,6 juta terakhir saya kali. Oke, menurut saya itu aja ya, guys, ya. Balik, bilang dong. Halo. Kok suara saya berubah? Halo Bandung, ibu kota Pariaman. Oke, guys, balik lagi. Sorry, tadi cuma sekedar bercanda doang. Jadi di next video, jika kalian pengen tahu gimana sih caranya, kok suaranya bisa jadi kayak robot gitu sih, kak? Oke, yang penting kalian ikutin terus aja channel gue, dan gue bakal ngebahas alat-alat apa aja yang bisa dikombinasiin sama alat Roland Go Mixer ini. Menurut saya udah sekian, cukup segitu aja dulu. Buat next video saya bakalan garap langsung secepatnya, mudah-mudahan saya ada waktu, karena saya garap video ini kalau ini jam setengah tiga, guys, jam setengah tiga malam saya garap. Oke,
mudah-mudahan saya bisa gerak cepat video selanjutnya. Oke, salam semangat.